Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan coba kembali mengetes subwoofer model SPL ya teman-teman. Nah untuk di tes video kali ini saya akan coba mengetesnya di emperan seperti ini ya teman-teman. Kira-kira untuk hasil suaranya seperti apa. Jadi bagi kalian yang mungkin juga penasaran untuk suara dari Vox SPL Ventura kalau kita gunakan untuk di emperan, silahkan bisa disimak aja video ini ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab rasa penasaran kita ya. Nah untuk di tes video kali ini seperti biasa saya masih menggunakan speaker Legacy ya teman-teman. Legacy yang warna merah di sana itu sudah saya pasang ya untuk di dalam boxnya. Nah untuk pengetesan di video kali ini sedikit berbeda ya dengan kemarin. Kalau pengetesan kemarin untuk speakernya saya pasang normal, magnetnya ada di dalam. Nah untuk di pengetesan di video kali ini saya akan coba pasang speakernya dengan dibalik seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk speakernya itu untuk magnetnya ada di luar. Kira-kira untuk perbedaan suaranya seperti apa? Apakah cukup jauh kalau kita pasang speakernya dengan posisi normal versus speaker magnet di luar seperti itu ya teman-teman. Jadi silahkan bisa disimak aja nanti untuk hasil suaranya ya. Nah seperti biasa untuk pengetesannya saya menggunakan mixer yang seperti kemarin, powernya juga seperti kemarin ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau kalian nonton video ini gunakan handset agar suara yang didengar juga lebih jelas tentunya ya. Nah untuk middle-nya seperti biasa masih menjadi andalan ya teman-teman. Saya menggunakan middle 4 inch yang seperti video-video saya sebelumnya ya. Oke langsung aja ya teman-teman untuk pengetesannya seperti apa untuk hasil suaranya.
kita coba tes pakai lagu lain ya teman-teman. Bisa dilihat di sana untuk boxnya geser ya. Kita coba dengar dengan jarak yang lebih jauh ya teman-teman. Kira-kira seperti apa untuk suaranya. Ini kita berada di jarak sekitar 10 meter ya teman-teman. Seperti ini kira-kira untuk suaranya di kebun singkong ini. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk suara dari box subwoofer SPL Ventura ya. Kalau untuk speaker dibalik seperti itu, untuk suaranya menurut saya lebih mantep ya teman-teman. Untuk low-nya sangat dapat, meskipun kita coba di emperan seperti ini, tapi untuk suaranya berasa speaker 12 in ya, padahal itu cuma 8 in. Ya silahkan bisa kalian nilai sendiri nanti ya. Oke, sekian video kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.